Longsor terjadi pada Selasa siang di Blok Cikopo, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Wilayah ini termasuk dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dari 15 penambang ilegal, 11 diantaranya ditemukan dalam kondisi tewas. Sedangkan 4 korban lainnya luka-luka. Dan terjalnya medan membuat tim SAR dan BPBD Kabupaten Lebak kesulitan mencapai lokasi longsor. 15 orang terjebak dalam reruntuhan longsoran, kemudian 11 meninggal dunia dan telah diidentifikasi dan disampaikan kepada pihak keluarga, 4 luka-luka itu juga sudah dirawat di puskesmas setempat. Jadi semua korban meninggal sudah dievakuasi? Sudah dievakuasi menurut Pak Camat Kecamatan Cibeber.